Halo sahabat Tribut Village, ketemu lagi bersama gue. Apa kabarnya guys? Kali ini lagi di jalan Tanjung Duren Raya. Yang kalau mau ke sono itu mau ke Central Park. Ini di depan apa nih ya? ILP. Wah, ini kalau sore hari ada yang berjualan martabak guys, ya. Ini patokannya di pokoknya depan ILP. Nah, ini jadi martabak manis spesial sinar bulan asli Bangka. Wah. Udah lama nih guys, udah jajan martabak. Martabak manis spesial sinar bulan. Tuh. Asli Bangka. Wah, ada Nutellanya. Ini ada engkonya nih. Sore kok. Dengan kok siapa kok namanya kok? Nama saya Susanto. Susanto. Ya. Wah. Lagi santai-santai nih. Baru buka atau gimana nih? Baru keluar. Baru keluar. Jadi bukanya jam berapa? Setengah lima ya. Ya. Nah, mantap nih. Udah lama ya jualannya? Saya udah di tahun 81. 81? Ya. Di sini terus atau gimana? Ya, di sini aja. 81 loh guys. Ya. Wih, mantap tuh. Katanya ini masaknya pakai arang, masih? Arang. Masih pakai arang ya? Kenapa sih kalau pakai arang, bedanya arang sama biasanya kan ada yang pakai kompor gas? Ya, kita masih pertahankan pakai arang itu karena kualitas arang ininya lebih mantap. Oh, kualitas ininya sama sarang itu pengaruh ya? Sarang-sarang itunya pengaruh ya? Iya, ya. Wah, mantap loh. Dari jam setengah lima sampai jam berapa? Jam 11. Jam 11 malam, setiap hari ya? Ya, hari. Ada 2 minggu libur sekali. Kenapa? 2 minggu libur sekali. Oh, kalau 2 minggu biasa enggak setiap minggu, tapi 2 minggu sekali. Oh, gitu. Tapi ada liburnya sekali ya. Oke. Mantap nih, guys. Kita lihat nih ada harganya. Apa aja nih sama menu-menunya. Tuh. Martabak sinar bulan bisa GoFood ya? GoFood. GrabFood bisa, GoFood bisa. Nih, ada loyang kecil, ada loyang besar. Ada yang kering juga, ada menu baru. Menu baru itu toppingnya Nutella. Ada pandan juga, Pak. Ada pandan? Wah, pandan asik juga, Neng. Saya mau ini kayaknya setengah-setengah nih. Setengah keju, setengah coklat kacang wijen. Nah, pakai adonannya tapi yang pandan bisa? Bisa. Harganya sama? Bisa, Pak. Wah, ini yang... Oke, saya yang biasa aja. Tapi yang setengah keju, setengah coklat. Nah, boleh lihat sambil lihat bikinnya ya. Nih guys, kita lihat cara bikinnya. Tuh, ini masih pakai arang nih. Maaf ya Pak. Ya. Maaf. Ini masih pakai arang. Ini juga nih. Ini bedanya apa? Ini loyang kecil. Yang ini loyang kecil, ini loyang besar ya. Oh, kita lihat. Ini dia nih guys. Wah, oh, tuh, sebenarnya masih pakai arang. Wah, itu adonannya tuh di belakang ya. Ini yang pandan berarti ini ya? Ya, pandan banget. Yang besar ya? Yang besar. Oh, beda, yang ini adonan biasa, ini adonan standar. Ini sekali bawa berapa kilo? Ya. Sekali bawa berapa kilo adonan nih? 10? 15. Ini atapnya pakai arang. Ini nggak tahu gimana cara ngukur panasnya ya. Lagi dibikin adonannya. Wah, ini ininya nih. Ini kacang-kacang ini ya. Coklat. Wah, ada. Ini isiannya. Wah, ini saya pembeli pertama ini ya. Wah, si kita pembeli pertama guys. Mainnya masih bersih. Nah, ini ada Wisman-nya. Kalau yang pakai Wisman bisa, kalau yang mentega biasa bisa. Wih, mantap.
ini tangkarannya mesti jago nih, tangkalannya gitu ya. Kalau pengeceran juga kurang gitu ya. Dipercayakan sama panasnya arang doang. Kalau gas kan bisa diatur ya. Ini nggak pakai tenaga angin-angin nggak ada? Angin ada. Oh ada, oh pakai angin. Oke, mau ditutup ya? Boleh tutup aja. Oke, kita tunggu matang. Sarang semutnya tuh guys. Mantap nih. Sudah ada perubahan bentuknya. Wah, sudah langsung ada pesanan guys. Jadi mantap. Oh, dipakai telur juga tuh. Ini cara ngaturnya gini nih guys. Matangnya sisi yang mana yang lebih panas gitu ya. Harus dipas-pasin loh. Oh, ini mesti jago nih. Kalau enggak, angus sebelah ya. Oh guys, sarang. Bilangnya apa sih sarang semutnya ya? Iya, sarang tawon. Sarang tawon ya guys, ini. Lawangnya bagus nih. Ini yang bikin empuk ya, lembut ya. Kasih bola. Bolanya buat taruh di sini ntar. Bolanya jangan terlalu banyak. Guys, matangnya mantep banget tuh. Ini udah matang nih? Udah ya? Woy. Setengah-setengah ya? Ya, setengah keju, setengah coklat. Oh, tebel banget guys. Ya langsung kok nggak potong biasanya nih. Wow. Oh ya? Ya, potong deh ya. Langsung ditaruh nih. Potong lagi. Luber nice.
paling enak ujungnya nih, garing-garing nih. Tuh. Masukin lagi. Oh, isinya. Wah. Ber langsung. Tuh. Iya. Aduh. Jadi kalau mau pesen nih bisa langsung kemari nih bukanya tuh. Ada bisa GoFood, bisa GrabFood. Ini nomor teleponnya nih. Ntar kita cobain ya guys ya. Oke guys, ini dia martabak pandan. Ini gelap karena warnanya pandan ada hijau-hijau gitu ya guys ya. Ya. Mantap banget ini tuh. Ini legendaris juga dari tahun 81 loh. Oke, sebelum kita makan, kita doa dulu ya guys. Amin. Nah, gue mau ambil yang bagian sininya nih guys. Tuh, nih, tuh. Mantap ya. Adonannya menurut gue matangnya rata karena mungkin deh karena pakai arang gitu kali ya. Nih, kita cobain ya. Enak. Tadi gue juga minta kurangin gula pasirnya. Jadi menurut gue pas. Ya. Duh. Adonannya mantep ya guys ya. Sarang tawonnya mantep. Empuk. Lembut. Ya. Mantap ya, matangnya juga merata loh, dan teknik dalam pembakaran pakai arang itu ternyata agak rumit juga ya, tapi kalau orang yang udah biasa mungkin bisa karena dia panasnya itu kan gak rata, jadi dia tuh harus main puter, main majuin sedikit, makanya nih sekarang matangnya itu rata dan cepet juga. Mantap, ini enak. Nanti semua informasi lengkap gue akan cantumkan di deskripsi. Kali ini edisi martabak guys. Ini setengah keju, setengah coklat kacang wijen. Mantul. Oke, selamat kuliner. Sampai ketemu lagi guys.